Enggak usah. Enggak apa-apa. Aku minta izin upload aja. Enggak apa-apa. Mas, ambil aja. Enggak usah. Mas, nanti saya marah loh. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi bareng saya masih di channelnya Dadi25 Official. Oke teman-teman, dalam kesempatan siang hari ini, pas hari Minggu, jadi saya mau ngojol dulu cuy. Dan sekarang saya dapat orderan di perumahan Graha Indah, kayaknya buat diantar ke Grand City cuy. Makanya kita langsung aja ke sana, kita jemput penumpangnya seperti apa ya. Ini penumpangnya masih nggak tahu apa laki-laki apa perempuan apa cewek apa-apa, saya nggak tahu. Nanti kita jemput aja ke sana. Sebelumnya gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saya lagi menuju ke sana aja cuy. Langsung aja ya cuy, enggak usah lama-lama cuy. Let's go. A few moments later. Ini ya. Sorry ya mbak lama ya. Oke. Yuk. Udah? Oke. Sip. Aduh, mbak saya sambil ngevlog gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Namanya mbak siapa? Mbak Nurul. Mbak Nurul. Ini tinggalnya memang di sini? Ya. Oh, siap. Duh, sebentar. Ini mau acara mingguan? Iya. Oke. Mbak Nurul. Ini kemana tadi, Mbak? Kiri, gini ya? Kiri. Oke. Berarti tiap hari naik maksi, Mbak? Enggak juga sih, kalau emang kepepet. Ke sini tadi ya? Emang kepepet. Mbak Nurul masih sekolah? Sudah kerja sama kuliah. Oh, kuliah di mana? Oh yang di BJ, apa namanya? BDS ya? Ya. Oh. Semester berapa? Oh, siap. Berarti baru ya, baru masuk ya, belum lama ya? Belum, baru. Tapi ambil S1. Ya. Oh, jurusan? Farmasi. Farmasi. Ya. Dokter apa? Apoteker. Ya. Oh, siap. Oke. Nanti kita masukin YouTube nggak apa-apa ya? Dadi 25 Official. Dadi ya, DADI. Ya nanti cari ya. Kalau nggak ada halangan, ntar besok upload jam 10 biasanya. Ada. Ini mau acara apa, nongkrong aja? Oh siap. Mbak Nurul. Tapi memang rumahnya di Graha situ ya? Oh. Tadi saya tuh dari rumah, Mbak. Oh, rumahnya, di Kilo 4, nah. Tapi dari jam 2 tadi baru dapet. Setengah jam. Wih, lama banget ya, Maxim. Udah kuliahnya udah di anu. Udah ke kampus apa masih online? Ya. Udah kampus. Oh, enak lah. Tapi ini buru-buru enggak? Enggak juga, ya udah. Agak santai aja ya. Oh. Kalau kerjanya di mana, Mbak? Harjanto. Harjanto Rumah Sakit Tentara. Jauh banget. Di sana farmasi juga, bagian apa? Saya bagian vaksin. Oh. Tapi ada sesuai jurusan ya? Iya.
adalah ya. Hebat, tadi kuliahnya malam. Hebat. Kuliahnya pagi, kerjanya malam. Waduh, sibuk banget kali ya. Oh. Jauh banget. Lewat sini aja ya. Tapi emang nggak ada namanya ya kalau Maxim ya? Maksudnya mbak kan tadi order tuh, nah di orderan drivernya saya tuh nggak ada tulisannya namanya mbak gitu. Iya, jadi saya nggak tahu ini perempuan apa laki-laki, nggak tahu. Kalau di Grab itu ada. Namanya siapa gitu? Kita tahu lah. Oh ini berarti perempuan nih gitu kan? Gitu. Ini di mana tempatnya? Masuk sini ya? Oke. Lurus saja. Oh, oke, siap. Ke sana. Oh, kirain lurus ke sana. Sini. Oh, ini. Dum-dum ini. Oke, siap. Oke. Makasih banyak ya. Nanti minta izin. Enggak usah. Aku minta izin upload aja. Enggak apa-apa. Mas, ambil aja. Enggak usah. Mas, nanti saya marah loh. Waduh, ya udah. Makasih banyak, saya terima ya. Makasih banyak ya. Ini saya minta izin upload besok. Oke, makasih ya. Thank you. Sip. Mari, Mbak.
Oke cuy, ntar dulu. Banyak nggak disuruh bayar malah nggak mau. Ya udah nggak apa-apa, ini udah selesai cuy orderannya. Oke cuy, akhirnya setelah sekian lama sahabat nunggu orderan dari tadi, akhirnya dapat penumpang juga ya. Ini tadi ongkosnya 12.000 cuy, alhamdulillah lumayan. Mbak namanya Mbak Nurul, dia kuliah di Universitas Mulia di BDS. Oke cuy, ini pas di Grand City, nggak ada klub-klub motor ya. Kita mau riding-riding. Oh tuh ada anak-anak motor. Oke cuy, yuk kita lanjut. Oke cuy, kita lanjut di Grand City ya. Kita sambil arah pulang aja, sekalian riding. Wuh, udah dapat penumpang, udah dapat bisa buat bensin lah cuy. Mantap jiwa. Tinggal riding sambil pulang nih cuy. Sebenarnya tadi tuh jemputnya aja kejauhan cuy. Aduh. Gila mbaknya itu, Mbak Nurul kerjanya di rumah sakit Harjanto cuy, di rumah sakit tentara. Baru kuliahnya di Universitas Mulia jurusan farmasi. Universitas Mulia itu dulunya Stikom, ganti nama cuy. Ini orang pada ke Grand City semua, ini mau pada reading ya ure. Waduh. Oke cuy, kita lanjut lagi ya. Ini orderannya sebetulnya nggak terlalu jauh cuy, di Grand City doang, deket. Cuman jemputnya, penjemputannya kejauhan. Dari kilo 4 ke Geraha, antarnya ke Grand City, deket aja sebenarnya cuy. Apalah, kalian reading cuy, kalian jalan-jalan. Baik banget tadi bilangin gak usah bayar, yang penting saya udah diizinin upload kan. Kalinya nggak mau ya, alhamdulillah. Tapi yang mbaknya tadi baik banget emang sih, tadi itu saya udah keliling-keliling muter-muter kan, kayak abis nyasar gitu, mana alamatnya. Untung aja orangnya chat, mbaknya tuh ngechat nih masuk gang. Wah ya bener lah. Saya tinggal pulang cuy. Oke cuy, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai habis. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.